Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wa la'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik jamaah subuh masjid Darussalam rahimakumullah, alhamdulillah. Mari kita syukuri bersama pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan insyaallah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menghidupkan majelis zikir, majelis ilmu yang insyaallah akan memberikan kita banyak bimbingan dari Quran dan Sunnah dari para ulama untuk menjadi pegangan atau pedoman dalam hidup kita. Dan kita telah sampai kepada bab tentang roja atau harapan. Nah, roja itu merupakan bagian dari ibadah ya, yang kita telah bahas kemarin. Roja itu yaitu tam'ul insan fi amrin qaribil manal, yaitu keinginan atau harapan manusia kepada suatu urusan atau perkara yang dekat atau mudah untuk mendapatkannya. Waqad yakunu fi ba'idil manal, tetapi kadang-kadang juga roja itu sesuatu yang untuk memperolehnya itu tidak mudah, ya tidak mudah. Tangzilan lahu manzilatul qarib, tetapi dianggap itu adalah perkara yang mudah, walaupun sulit tapi dianggap menjadi perkara yang mudah. Karena itulah kemudian disebutkan orang ini penuh dengan harapan. Kalau orang ini menganggap sesuatu sulit dan dia mengatakannya sulit, maka dia seolah kehilangan harapan. Nah gitu, dia seolah itu memiliki harapan yang tipis. Kalau orang yang roja itu sebagai ibadah bukan begitu. Mau mudah mau sulit, yang jelas dia membangun harapan bahwa itu bisa saya dapatkan. Sesulit apapun, toh bisa saya mendapatkannya. Nah itu yang dimaksud dengan roja itu, sikapnya seperti itu. Jadi tidak ada bagi orang yang memiliki harapan yang benar itu, sesuatu yang baik itu mustahil untuk dicapainya, enggak sampai ke sana. Paling hanya mengatakan ini butuh perjuangan, ini memang lebih sulit daripada biasanya, ini butuh kerja keras, ini butuh pengorbanan yang lebih besar. Tetapi tetap bisa untuk diwujudkannya. Nah oleh karenanya roja itu ya, itu mengandung lidzilli wal khudu, yaitu mengandung makna menghinakan diri, merendahkan diri, tunduk. Itu kalau namanya berharap ya begitu. Karena yang diharapkan itu kadang-kadang bahkan sangat besar, sangat tinggi. Orang katakan ini bahkan mungkin mendekati mustahil menurut orang yang gak beriman. Kalau bahasa dulu menjelang kemerdekaan itu, gantungkan
cita-citamu setinggi langit. Dan langitnya setinggi seberapa tingginya? Saking menunjukkan apa? Kalau udah cita-cita itu jangan ragu-ragu, setinggi apapun itu gantungkan di sana. Nah, tetapi kalau sudah menyangkut memposisikan diri itu adzil wal khudu, yaitu merendahkan diri, menghinakan diri dan merendah atau tunduk, la yakunu illa lillahi azza wa jalla. Tidak boleh begitu kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Gitu. Jadi kalau mengharapkan sesuatu yang nanti posisinya sampai merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, dia kemudian pasrah, tunduk, patuh, maka yang begini itu enggak boleh tidak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai sarafahu li ghairillah taala syirkun imma asghar wa imma akbar. Kalau sampai kita ini menaruh harapan ya kepada sesuatu yang dia itu untuk mendapatkannya penuh dengan menghinakan diri atau menundukkan diri kita sepenuhnya, maka ini bukan haknya makhluk lagi. Ini sudah menyangkut harga diri, kehormatan manusia. Hanya boleh bersikap demikian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang istimewanya. Istimewanya orang yang beriman itu di situ, Bapak sekalian. Jadi dia itu bukannya orang yang tidak pernah menghinakan diri, bukan orang yang tidak pernah merendahkan dirinya, bukan orang yang tidak menjatuhkan martabatnya, dirinya sendiri maksudnya. Tetapi dia tahu kepada siapa. Nah gitu. Dia tidak boleh kepada sembarang orang, sembarang makhluk merendahkan dirinya. Gak boleh. Dia hanya boleh bersikap seperti itu kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada manusia dia harus jaga kehormatan dirinya. Dia harus jaga martabat dirinya. Ya, kepada muamalah, pergaulan dengan sama manusia, dia harus jaga kehormatan dirinya. Dia harus punya izzah, punya wibawa, punya kemuliaan. Tetapi jangan sampai seterus begitu kepada Allah juga begitu, itu jadi salah juga. Kalau kepada Allah kita harus iftikor, kita harus merasa sangat membutuhkan, kita begitu hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa, kita kemudian berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan beliau mensarah tentang pernyataan ini, Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau sampai kita itu merendahkan diri, menghinakan diri kita kepada selain Allah, itu bisa terjatuh dalam kesyirikan, bahaya. Nah, di sini apa titik apa garis demarkasinya itu di situ. Memang orang yang berakidah itu kapan dia itu mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya, apa hak dirinya kepada Tuhannya, apa hak Tuhannya kepada dirinya, bagaimana pandangan dia terhadap sesama makhluk, maka mulai saat itu dia menjadi manusia yang sangat terhormat. Yang sangat terhormat. Ya. Seperti misalnya kisahnya komandan kita ini yang Ribki bin Amir itu, ketika apa namanya berkunjung ke Persia, Panglima Rustum, ya, itu dia dengan izzah dirinya, yaitu apa, dia merasa yang berhak untuk ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala, makhluk tidak boleh membuat saya gentar atau saya takut, ya, meskipun dia ini adalah bahasanya lah rakyat jelata, bukan kaum ningrat, bukan orang yang terhormat secara strata sosial, tetapi dia berani merobek permadani yang dihamparkan di hadapannya untuk menyambut kedatangannya. Dikatakan ini apa ini? Ya,
ya, saya tidak mau disanjung, saya tidak mau dipuja-puja. Kedatangan saya adalah untuk satu misi tunggal. Dia katakan tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatil ma'bud atau ibadatil khaliq. Misi kami bukan untuk ambisi duniawi, bukan untuk rebutan kekuasaan. Misi kami adalah membebaskan penghambaan, perbudakan sama manusia. Bahwa yang boleh disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak juga raja, tidak juga kekuasaan, ya, tidak juga suatu bangsa. Bahwa dunia ini hanya boleh terjadi perbudakan, hanya boleh terjadi penyembahan itu hanya kepada Zat yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lainnya memiliki posisi yang sama, yaitu apa? Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kekayaannya, karena kekuasaannya, karena kepintarannya membuat manusia itu supaya menyembah-nyembah dirinya, supaya manusia itu takluk pada dirinya. Bukan begitu. Ini luar biasa, luar biasa. Makanya kalau kita lihat ya mas kalian, sejarah kita di Indonesia ini, karena di zaman-zaman abad ke-7 Masehi, ke-8 Masehi itu transportasi internasional itu lewat apa? Antar bangsa, antar negara pakai laut, kapal laut, apa namanya, kapal layar, perahu layar. Kalau kita yang terkenal Binisi Nusantara dari Bulukumba, Banteng, Lombok, saya dulu. Nah, jadi sehingga apa? Sehingga kalau pergaulan internasional itu posisinya mesti di pesisir pantai, pesisir pantai. Kita urut dari Sumatera yang pernah kita sebutkan, yaitu di Barus itu tepian pantai. Nanti di Jawa itu Sunda Kelapa, ya, Tanjung Priok, ada di Semarang apa namanya, Tanjung apa, Tanjung Mas ya, ada Cirebon itu kan, ada nanti di Tuban, ada di Tanjung Perak, seterusnya. Jadi bibir pantai itu adalah masyarakat yang paling awal berinteraksi dengan dunia internasional, ya, pergaulan antar bangsa. Makanya kalau kita lihat petanya di Indonesia ini, ya, kerajaan-kerajaan Islam besar itu hampir mutlak semuanya itu bibiran pantai, mesti adalah kota pantai semuanya. Karena itu nih yang pertama kali bisa menyambut kedatangan dai-dai para mujahid dakwah itu. Dan mereka mendengar penjelasan Islam itu begitu mudahnya, begitu gampang bisa terima. Makanya tidak lama itu mereka masuk Islam itu betul-betul sukarela. Itulah yang menjadi kebanggaan kita di Indonesia ini, bahwa Islamisasi Indonesia itu betul-betul dengan damai, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pertumpahan darah. Dijelaskan beginilah Islam ini, masuk, mudah menerima. Karena akidahnya sederhana sekali, bahwa ketika dia itu bersyahadat maka Tuhannya cuma satu saja, yang lainnya bukan Tuhan lagi. Semua manusia bukan Tuhan. Semua benda-benda yang orang bilang punya tuah, punya yoni, itu bukan Tuhan semuanya. Tuhan cuma satu. Posisi kita sama. Yang ditunggu-tunggu oleh Allah hanya satu, inna kurmakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang berkuasa, tapi Allah yang paling bertakwa. Dan takwa itu bisa dilakukan oleh siapapun, dari rakyat jelata, dari para raja, para penguasa, orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, semuanya punya hak kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang bertakwa. Jadi ini luar biasa, diberikan apa namanya kedudukan posisi yang sangat tinggi, ya, di hadapan makhluknya kalau dia sudah kemudian bersyahadat. Makanya orang itu kemudian
memiliki apa namanya keberanian yang tanpa batas, hilang rasa takutnya kepada makhluk, ya. Kejuangannya, perjuangannya, pengorbanannya nyaris tanpa batas. Karena apa? Dia merasa menjadi, sejak dia kemudian beragama Islam, dia merasa jadi manusia baru, manusia yang bermartabat, manusia yang terhormat, bersama-sama dengan makhluk Allah, manusia yang lainnya. Itu luar biasa. Ya. Baik. Nah, kemudian tentang nanti dia terjatuh ke dalam kesyirikan besar atau kecil itu bergantung pada apa yang ada pada diri kita. Saat kita ini mengalami kesulitan hidup, kita menggantungkan harapannya kepada siapa? Bisakah kita betul-betul menjaga diri dari tidak bergantung kepada selain Allah? Nah, disitulah kadar kesalahan kita atau penyimpangan kita itu akan ketahuan, ya, ketika dibenturkan dengan ujian, dengan permasalahan hidup kita. Nah, kalau kemudian kita ternyata limbung, akhirnya kita menggantungkan harapan tidak kepada Allah, bahkan kepada yang lainnya. Nah, disitulah dia bisa terjatuh ke dalam apa namanya fenomena kesyirikan. Waliyatubillah. Dan kemudian Al-Mu'alif pengarang kitab ini mendasari bahwa namanya roja atau harapan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengutip surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh dan janganlah menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun jua. Nah, di sini kata-kata yarju, ya, faman kana yarju, itulah namanya roja, berharap itu di situ. Maka siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Tuhan, ini maksudnya siapa? Ya, semuanya, manusia yang berakal, manusia yang normal, pasti dia ingin berjumpa dengan Tuhannya. Tidak ada yang enggak ingin berjumpa dengan Tuhannya. Nah, bagi mereka yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, berarti ya semuanya, kuncinya gampang. Siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan soleh, beramal soleh, beramal soleh. Nah, gampang, beramal soleh, kemudian dia bersihkan dirinya dari kesyirikan, murni ibadahnya hanya kepada Allah, tidak mau beribadah kepada yang lainnya, tidak mau menyembah kepada selainnya. Penciptanya Allah, yang ngatur rezeki hanya Allah, yang ngatur hidup ini hanya Allah, tidak pada yang lainnya. Kalau udah itu yang kita lakukan sepanjang kita diberikan hidup di dunia ini, maka kita punya harapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya masuk surganya Allah Subhanahu. Kemudian beliau sampaikan, i'lam anna ar-raja al-mahmuda la yakunu illa liman amila bi ta'atillahi wa raja thawabaha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harapan yang terpuji, yang benar maksudnya, berharap yang benar itu tidak akan terjadi, tidak akan dimiliki, ya, kecuali, ya, orang yang beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah roja itu tidak bisa hanya berharap
dengan harapan-harapan yang sifatnya itu angan-angan, tidak bisa. Jadi harapan itu menjadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, liman amila bi taatillah. Kalau dia itu menjalani hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa lainnya itu yang berhak untuk berharap adalah yang mau taat pada Allah. Itulah kira-kira. Yang boleh berharap mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah mereka yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam ketaatannya itu dia berharap mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga siapakah yang boleh untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu autaba min maksiatihi, yaitu mereka yang mau tobat dari maksiat yang dilakukannya. Kemudian saat dia tobat dari maksiatnya itu, waraja qabula taubati, dia berharap tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, berharap tobatnya diterima bagi siapa? Bagi mereka yang mau tobat dari kemaksiatan yang dilakukannya. Maka kemudian disampaikan fa amar roja bila amalin fa huwa gurur wa tamanna matmu. Adapun kalau dia ini berharap, hanya berharap mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ganjaran dari Allah, tetapi dia tidak beramal, dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya orang yang gurur. Yaitu orang yang harapannya itu kayak orang melamun, kayak orang ngigau, kayak orang yang berharap tapi tidak mungkin bisa tercapai karena berhenti pada mengharap saja. Tetapi tidak ada upaya, tidak ada amal soleh, tidak ada ketaatan yang dilakukannya. Maka ini namanya harapan yang tercela, harapan yang tidak konsekuen dengan yang diharapkannya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi agama kita ini agama yang, ya bahasa kita yang rasional, yang wajar saja. Jangan kita berharap tetapi kita tidak menunjukkan bahwa kita layak untuk diberikan sesuai dengan yang kita harapkan, karena kita diam saja, karena kita tidak berbuat sesuatu, kita tidak melakukan apapun. Yang begini minta diampuni oleh Allah, minta diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya enggak mungkin. Karena Allah menunggu amal kita, Allah menunggu ketaatan kita. Itulah jalannya orang hidup yang sebenarnya itu begitu. Jalan kehidupan yang sesungguhnya ya seperti itu, berlaku untuk siapapun. Jadi siapa yang mau bekerja, ya dia akan mendapatkannya. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Itu sudah rumusnya kehidupan. Semakin dia bersungguh-sungguh, semakin dia kuat dalam beramal, semakin dia kuat dalam berjuang, semakin besar dia dalam berkorban, maka peluang untuk bisa menggapai harapannya itu semakin besar. Gitu. Makanya bangsa muslim itu bangsa pejuang, bangsa yang siap untuk berbuat yang terbaik demi untuk bisa menggapai apa yang diharapkannya. Gak ada kita berpangku tangan, tidak ada. Gak ada kita ini duduk diam manis menunggu durian runtuh, gak ada. Itu bukan jalan hidupnya orang yang beriman. Nah ini untuk yang bab roja. Ya. Selanjutnya yaitu adalah tawakal. Yaitu tawakal. Nah tawakal ini apa sebenarnya tawakal? Ya tawakal itu sebenarnya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu tawakul artinya. Bahasanya kalau kita sebut tawakal itu aslinya kalau bahasa Arabnya tawakul, tapi enggak enak didengar kan tawakul ini apa.
yang kita akrabkan tawakal, yaitu nggak apa-apa, udah diserap dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau ungkapannya harusnya tawakal. Tawakal itu bisa artinya dia telah berserah diri, bisa perintah, berserah dirilah kamu. Ini namanya tawakal. Ya. Kalau di sukun itu jadi perintah. Nah, tawakal itu at-tawakkul 'ala syai' al-i'timadu 'alaih. Maksudnya tawakal itu adalah bersandar, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Itu namanya tawakal. Dia serahkan dirinya, dia sandarkan dirinya. Nah, kalau tawakal 'ala Allah, ya, bertawakal kepada Allah artinya al-i'timad 'ala Allah 'ala ta'ala kifayatan wa hisban fi jalbil mani' wa dafil mudhar. Nah, adapun kalau disebut tawakal kepada Allah itu artinya menggantungkan diri, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memberikan kifayah, ya, kecukupan. Kemudian apa namanya? Fi jalbil mani wa dafil mudhar, dalam upaya untuk mendatangkan atau mendapatkan manfaat dan dalam upaya untuk mencegah atau menghindarkan diri dari bahaya atau kemudaratan. Ya. Dan ini disebutkan min tamamil iman, di antara bentuk kesempurnaan iman itu, bukti iman kita kepada Allah itu adalah kita sandarkan, kita gantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan bukti sempurnanya iman, termasuk min alamatihi. Tanda-tandanya orang beriman itu adalah segalanya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikutip dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah saja, ya, mereka ini, ya, bertawakal. Fatawakkalu, maka bertawakallah, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi jelas sekali, fatawakkalu in kuntum mu'minin, tawakkallah kalian kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Jadi jangan sampai kita mengaku beriman tapi kita gantungkan, sandarkan harapan kita itu bukan kepada Allah. Ini namanya imannya hanya di dalam, di bibir saja. Karena kalau buktinya beriman, ya, sandarkan harapannya, dia gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sadaqal 'abdu fi i'timati 'ala Allah taala kafahu Allah taala ma ahammahu. Kapan manusia itu benar-benar bersandarkan harapannya kepada Allah, gantungkan harapannya kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Itu janji Allah begitu. Dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Itu apa? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang mau tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bahwa hasbu, ai kafi, thumma mutawakkil biqaulihi innallaha balighu amri. Ya. Jadi kalau kita sudah betul-betul mau pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah itu fahuwa hasbuhu, maka dia akan mencukupinya. Banyak orang yang ingin hidupnya berkecukupan dengan cara menggantungkan kepada selain Allah. Banyak sekali yang begitu. Adapun orang yang beriman, maka dia sandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu. Nah, cuma ini perlu penjelasan tentang tawakal, ini perlu penjelasan. Ya, jangan sampai
apa namanya, kita salah atau keliru dalam memaknai kepasrahan itu, sehingga akhirnya berujung malah kita ini tidak berupaya atau tidak ikhtiar, itu berarti tawakal yang salah gitu. Nah, jadi yang namanya tawakal itu fala yu'jizuhu shay'un aradahu, ya. Jadi innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah akan sampaikan urusan atau perkaranya, ya. Innallaha balighu amri, jadi Allah pasti akan sampaikan urusannya, jadi tidak akan disia-siakan, ya. Nah, tawakal itu ada dua jenis, ada beberapa golongan, beberapa macam. Yang pertama, tawakal Allah Ta'ala wa huwa min tamamil iman, yaitu tawakal kepada Allah. Ini adalah tanda sempurnanya iman seseorang dan tanda benernya imannya. Wa huwa wajibun la yatimul iman illa bihi, dan tidaklah sempurna iman seseorang kecuali apabila dia itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang pertama. Yang kedua, tawakul sir, yaitu tawakal yang sifatnya terselubung, ya, atau tersembunyi. Misalnya bi an ya'tamida 'ala mayyitin fi jalbi manfaatin. Misalnya seseorang menggantungkan diri kepada mayit dengan keyakinan mayit itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa menangkal madharat. Fa hadza syirku akbar. Maka ini adalah syirik besar, bahaya. Karena apa? Li'annahu la yaqa illa mimman ya'taqidu anna li hadzal mayyit tasarrufan sirriyan fil kaum. Ya, karena tidak mungkin terjadi kecuali mereka yang punya keyakinan bahwa mayit itu mempunyai kekuasaan tersembunyi untuk mengatur alam ini. Ya. Apa ada? Ya berarti ada ya begini. La farqa baina ayyakuna nabiyan awaliyan aw tawhutan adullahi ta'ala, ya. Enggak ada bedanya apakah mayitnya itu seorang nabi, seorang wali atau tawhut musuh Allah Subhanahu wa taala, sama saja. Tidak ada bedanya. Tidak boleh maksudnya. Karena apa? Itu termasuk syirik besar, yaitu kalau dia yaitu menggantungkan dirinya kepada yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, at-tawakkul 'alal ghair fi ma yatasarrifu fihi al-ghair ma'asyur bi ulwi martabatihi. Yaitu tawakal dalam arti menggantungkan kepada orang lain dalam hal yang bisa dilakukan oleh orang itu, diiringi dengan perasaan akan tingginya kedudukan orang itu dan rendahnya kedudukan orang yang bertawakal itu. Misalnya ayya'tamida 'alaihi fi husudil ma'asi wa nawi pada na'un minasyirikil asghar likuwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timadu 'alaihi. Misalnya seorang yang bergantung kepada orang lain dalam mendapatkan pekerjaan atau penghidupan atau semacamnya. Ini masuk syirik asghar karena kuatnya ketergantungan hati kepadanya.
Tetapi kalau misalnya orang itu bergantung kepadanya, tetapi di dalam hatinya itu maksudnya adalah ini hanya merupakan asbab, ya ikhtiar begitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berkuasa untuk mewujudkannya, maka ia tidak berdosa. Ya, yang begitu enggak ada masalah, ya. Jadi memang secara wajar dia melakukannya, dia bekerja untuk itu, dia berusaha untuk itu, kemudian dia berharap mendapatkan sesuatu dari orang lain atas ikhtiarnya itu. Nah, yang begini tidak termasuk kategori tawakal yang dipersalahkan. Ya. Umum lah gitu. Ya. Jadi amalau i'tamada 'alaihi 'ala annahu sababun wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qadara dhalika 'ala yadihi fa inna dhalika la ba'sa. Idza kana al-mutawakkil 'alaihi asarun sahih fi husunihi. Ya. Jadi maka tidak berdosa jika memang yang ditawakal itu benar-benar berpengaruh dalam mewujudkannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu menggantungkan diri kepada orang lain dalam urusan yang sebetulnya menjadi wewenang orang yang bertawakal. Dengan kata lain, ia mewakilkan kepada orang lain perkara yang memang boleh untuk diwakilkan. Yang begini ini tidak berdosa. Dasarnya apa? Ya, dari kitab, sunnah, dari ijma. Nabi Ya'qub pun pernah mengatakan kepada anak-anaknya seperti itu. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Wahai anak-anakku, pergilah kamu semuanya, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Siapa saudara Yusuf namanya? Benyamin, ya, alaihi wassalam. Saudara Yusuf ayat yang ke-87. Jadi di situ Nabi Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya untuk berusaha mencari berita, mewakilkan kepada anaknya yang diharapkan bisa mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Dia begini nggak apa-apa, gitu. Tidak termasuk namanya menggantungkan kepada orang lain, bukan. Itu adalah mewakilkan, menyerahkan sebagian urusannya kepada orang lain. Ya. Nah, wawakkala Nabi SAW ala sadaqah ummalan wa huffadan. Nabi SAW itu pernah mewakilkan urusan pengambilan sadaqah kepada para amil, para pegawai, memberikan kuasa kepada orang lain untuk membuktikan dan melaksanakan hukum had. Itu juga pernah Nabi sudah melakukan, ya. Wa waqala fi isbatil hudud wa iqamatiha. Wa qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi hadhihi fi hajjatil wada ayat as-saddaqo bi junudiha wa jalaliha. Termasuk misalnya menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pengelolaan binatang-binatang kurbannya dalam haji wada, agar Ali menyedekahkan kulit dan pelana binatang-binatang itu dan menyembelih sisa dari 100 binatang itu, di mana 63 di antaranya telah disembelih oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa namanya contohnya. Nah, di dalam praktek kita, kita harus paham makna tawakal ini, bagus sekalian. Jadi tawakal itu adalah sikap batin kita. Hati kita serahkan segalanya kepada Allah. Itu adalah sikap ada pada hati dan jiwa kita. Dia menyangkut keyakinan, menyangkut iman, tetapi di dalam kenyataan kita ini harus ikhtiar. Sebagaimana Nabi SAW pernah sampaikan,
Seandainya kalian itu mau bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, ya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki. Gambarannya burung gimana? Yaitu pagi-pagi dalam keadaan temboloknya itu kosong, tidak ada makanan, kemudian dia apa? Dia terbang. Terbang seharian, sorenya kembali ke sarangnya dalam keadaan temboloknya penuh. Nah, di sini ada dua penekanannya tentang tawakal itu. Yaitu pertama apa? Kepasrahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita ikhtiar sekuat yang kita bisa. Nah, gitu. Itulah tawakalnya burung. Siapa yang mau menjalani kehidupan begitu, la razaqakum, Allah pasti akan memberikan kalian rezeki. Nah, makanya begini, doa kita ini sunnahnya kita kalau berangkat keluar dari rumah, doanya gimana, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Itu maksudnya begitu. Jelas mau kerja, mau bisnis, mau muamalah, mau nyari penghidupan, tetapi keluar rumahnya kita katakan dengan menyebut asma Allah, aku tawakal kepadamu. Nah, gitu. Jadi tawakal itu adalah posisi batin kita, hati kita. Tetapi anggota tubuh kita ini bergerak, keluar rumah, bekerja, berjuang, berkorban gitu. Setelah itu pulang kembali ke rumah, doanya gimana? Doa masuk rumah gimana? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, terus wa ala rabbina tawakkalna. Ya, tawakal lagi. Nah, gitu. Itulah kehidupan orang beriman itu begitu. Hatinya pasrahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Hasilnya kita enggak tahu gitu. Mau banyak, sedikit, sulit, mudah, ya. Seberapa yang, apakah sesuai dengan kita harapan, tidak, itu kita enggak tahu, itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kitanya ini memang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kepasrahan hati kita itu jasmani kita, ya, anggota tubuh kita ini berbuat sesuatu. Nah, gitu. Jadi jangan dibalik. Jadi usahanya enggak ada, bilangnya apa, tawakal aja lah gitu. Diam aja di rumah. Gitu. Nah, kemudian dia ternyata apa namanya? Berharap dengan begitu mendapatkan apa yang Allah janjikan. Ya enggak bisa. Bukan begitu tawakal itu, bukan begitu. Makanya banyak yang gagal paham tentang tawakal ini. Dia ini urusannya kepasrahan hatinya, malah dijadikan sebagai kepasrahan apa namanya, fisiknya, diam saja. Itu yang tidak benar. Dan manusia ketika bisa memadukan dua tadi, yaitu hatinya pasrah kepada Allah, kemudian dia berjuang sekuat tenaga hari itu, maka la razaqakum, Allah pasti akan kasih kalian rezeki. Nah, inilah rumusnya. Sampai nanti kenapa? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang mau tawakal dengan cara seperti itu, maka Allah akan cukupinya. Nah, ini rahasia kehidupannya orang beriman begitu. Jangan sampai kita sandarkan itu karena kehebatan ilmu kita, kehebatan skill keahlian kita, atau apa namanya, profesi kita. Jangan sekali-kali. Itu adalah ikhtiarnya. Tetapi bagaimana hasilnya itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini keluar rumah tawakal, masuk rumah tawakal, keluar rumah lagi tawakal, tawakal. Jadi semuanya serba kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan.
Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah keadilan Allah, ya. Keadilan Allah itu terkadang bagi kita ini secara kasat mata terlihat tidak adil. Jadi maksudnya menurut pandangan kita yang pendek, yang sempit, ya. Karena pertama kita harus tahu Allah adalah Ar-Razzaq, yang mengatur rezeki adalah Allah SWT. Di antara bentuk pengaturannya itu adalah innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, kepada hamba yang dikehendakinya, dan juga yaitu mencukupkannya. Wa yaqdiru lahu. Jadi lapang, ya, dasar itu lapang, mudah ngaturnya. Dan satunya itu yaqdirulah. Yaqdir itu bukan disempitkan sebenarnya artinya, tetapi mepet. Ya, mepet. Maksudnya ya harus diatur supaya cukup, tetapi bukannya tidak mencukupi. Tetapi ngaturnya harus yang lebih ketat. Karena apa? Tidak lapang. Begitulah Allah kehendaki kepada hambanya. Nah, tetapi manusia ini di dalam keadaan bagaimanapun hendaknya sadar bahwa hidup itu adalah ujian. Bentuk ujiannya itu salah satunya walana bulwanakum bisyai'im minal khauf walju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat. Di antara ujian dari Allah itu adalah kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Itu bagian dari ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru kalau misalnya kita merasa sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah tawakal, sudah ikhtiar tetapi hasilnya tidak atau belum sesuai dengan yang kita harapkan, kembalikanlah bahwa hidup itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya ujian, yang paling tahu kemanfaatan ujiannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa diuji seperti itu? Kenapa tidak diuji pada bidang yang lainnya? Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala, yang manusia kalau dia punya basirah, dia akan bisa menangkap hikmahnya. Misalnya, bisa jadi kalau dikabulkan yang menjadi harapannya sesuai dengan apa yang diusahakannya, bisa jadi itu menjadi fitnah bagi dirinya. Ternyata apa? Ternyata membuat dia keblinger, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat dia enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia malah banyak berbuat maksiat. Kan kita prasangka baik begitu. Prasangka baik begitu. Kenapa kok saya tidak diberikan seperti yang diharapkan? Bisa jadi kalau diberikan itu tidak membawa kebaikan bagi dirinya. Kan gitu. Dan itu buktinya kan banyak, ya. Buktinya kan banyak gitu. Apa teman, tetangga, sahabat kita itu yang dulu ketika kondisinya pas-pasan dia menjadi orang yang baik. Orang yang terjaga. Setelah Allah uji dengan keberlimpahan, dia kemudian tiba-tiba lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti apa? Dia tidak berhasil melalui ujian apa kecukupan atau keberlimpahan itu. Nah, kalau seperti itu, apa dong maknanya apa keberlimpahan yang dia dapatkan? Malah menjadi fitnah bagi dirinya.
Makanya kita harus membangun husnudzon billah, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang Allah berikan hari ini kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang Allah berikan hari ini. Bagi kita masing-masing inilah yang terbaik yang Allah berikan. Beda dengan itu, lebih dari itu tidak bawa kebaikan bagi kita. Sudah pas apa yang Allah berikan saat ini seperti ini, inilah yang terbaik bagi kita. Ya, nanti presidennya siapa? Ya kan belum nih tempat 22 belum. Nah, itu juga kalau udah ketok palu udah dilantik, itulah yang terbaik bagi kita. Dengan segala kelebihan kekurangannya itulah yang terbaik. Tinggal bagaimana kita menjaganya. Gitu ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Oh ya. Ya, kalau apa namanya kita punya otoritas, kita punya peran, misalnya menjadi saksi, maka kita harus menjaganya supaya tidak ada kecurangan begitu. Ada apa? Wah, ada, selalu ada. Itu bagian dari ikhtiar tadi, bagian dari ikhtiar supaya apa Allah berikan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dan sekarang mereka luar biasa, maksudnya ikhtiarnya upaya itu sudah maksimal, gitu, sudah bagusnya. Ya kalau udah begini, kita kan Allah hanya bebankan kita itu ikhtiar, usaha. Adapun hasilnya bagaimana, serahkan kepada Allah saja. Masih ada celah untuk memperbaiki, perbaiki. Ada celah untuk protes, ya protes. Hasilnya gimana, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi di dalam hati kita itu pasrah kepada Allah, tetapi di dalam apa ikhtiar itu harus keras, harus kuat. Jadi memadukan antara ikhtiar dengan kepasrahan itu di situ. Sehingga apa? Kalaupun nanti misalnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kan kita sudah ikhtiar, kita sudah berupaya, ya. Lalu kita-kita yang tidak punya akses, kita-kita yang enggak punya otoritas, ya dibantu dengan doa. Kita yang enggak punya ini ya, tidak punya kewenangan, enggak punya otoritas, bantu dengan doa. Supaya bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik, hadirnya presiden yang baru supaya lebih baik daripada sebelumnya, misalnya begitu. Maksudnya baru itu karena periodenya kan sudah habis, karena harus periode berikutnya. Orangnya bisa ganti, bisa nggak ganti, tapi itu namanya presiden baru kalau nanti pelantikan berikutnya ini, karena butuh pelantikan, tidak langsung begitu. Itu ya. Baik, saya kira demikian Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.